Sidang ASEAN ke-44 dan 45 di Vientiane itu melibatkan 15 mesyuarat 10 negara ASEAN termasuk 7 rakan dialog iaitu Amerika Syarikat, Australia, China, India, Jepun, Kanada dan Republik Korea, Setia Agung Pertubuh Bangsa Bersatu dan juga Ketua European Union. Tentunya pendirian kita tentang China Sea, South China Sea dan kita tegas untuk pertahankan kebebasan kawasan itu mengikut UNCLOS 1982. Kemudian kita juga bentangkan soal Palestin, Lebanon mengutuk keganasan dan serangan Israel yang berterusan, soal Rusia-Ukraine dan juga soal kedamaian menentang aktiviti nuklear di utara Korea Utara. Kita tekankan 5-point consensus berhubungan dengan Myanmar dan ini kali pertama wakil bukan politik, maknanya pegawai Myanmar yang hadir di sidang tersebut. Untuk menghala tuju berikutnya, tekanan kita terutama bila pengurusian ASEAN kerana ini melibatkan hampir 700 juta penduduk dan lebih 2 triliun dolar mereka di rantau tersebut. Malah keseluruhannya kalau ikut potensi pada tahun 2023 pencapaian ASEAN adalah 3.8 triliun dolar Amerika dan nilai perdagangan 3.5 triliun dolar Amerika. Jadi kalau kita boleh jalin kerjasama, maknanya keupayaan kita tentu lebih meningkat kerana tekanan Malaysia ialah transformasi digital termasuk perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Keduanya soal perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan rakan dialog termasuk EU. Dan ketiga ialah rangkaian tenaga grid yang disebut ASEAN grid. Dan ini akan memberikan lonjakan kepada kekuatan ekonomi. Dan saya percaya dengan kenyataan penyertaan Timor Leste yang sedang kita usahakan, ASEAN menjadi 11 dan kekuatan ekonomi tentunya jauh lebih meningkat. Jadi kalau menurut unjuran kita untuk 2025, mesyuarat menteri-menteri dan kemuncak itu ada kelainannya. Inilah kali pertama ASEAN akan menganjurkan persidangan 10 negara ASEAN dan GCC yang termasuk Arab Saudi, UAE, Qatar, Bahrain dan Kuwait plus China. Dan negara China juga akan akan bersama. Jadi ini sejarah iaitu ASEAN menyuruhkan kawasan baru termasuk dunia Arab dan kerjasama dengan negara China. Dan ini hanya berlaku insyaAllah tahun depan permulaan bagi ASEAN selain daripada meneruskan perjumpaan berikutnya ASEAN dengan dialog partners seperti mana China, Korea, Jepun, India, Australia, New Zealand, European Union dan Amerika Syarikat.